Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore kali ini kita akan blusukan, Mas Bro. Kita akan blusukan, kita akan mencari bunga. Bunga apa ya? Bunga lagi hot, lagi inilah. Ya, saya mau mencari, cuman saya mau ikutan mau nanam aja, Mas Bro. Jangan lupa di like, komen, terus subscribe. Oke, kasihan ini bocah. Tuh juga ada itu. Apa ya? Aduh. Ya, bro. Geser sana, bro. Sini, bro. Wah, ini ada satu, bro. Kita dapat satu warnanya merah, ya. Cantiknya. Kita langsung lihat sih, Mas Bro. Dalam, bro. Ya. Ini namanya bunga apa lah? Saya cuman ya tertarik juga sama warnanya, Mas Bro. Waduh. Lah hancur, bro. Nih, enggak lah, dapat nih. Kita masukin plastik. Dan ini sebenarnya nih, ini juga bunga bagus nih kalau nempel-nempel di ini nih pakai pot kecil pasti ini bagus, cuman belum dikemas aja. Nah, ini dia, ini warna sama warnanya, cuman ini di mana nih talasnya nih? Ke bawahnya. Nah, iya, ini dia. Patah, bro. Nah, aduh, gagal, bro. Patah semua, bro. Kita cari lagi, bro. Kita nyari siapa tuh dapat yang putih. Hari ini kita blusukan, bro. Ini habis hujan, bro. Wah, ini juga ada nih bunga bagus nih. Ini kalau di sini tempatnya ini andong buat pembatas tanah. Ya, kalau tanah tetangga sama tanah siapa. Kita berusukan. Kita dapat bunga ini, bro. Ini juga talas, bro. Cuman nggak ditanam. Wow. Dapat target di bawah. Rongketnya. Ngeri. Tuh. Ini ada nih. Ini janda bolong ini. Ini janda sobek ini ya. Apakah ini janda bolong? Janda sobek, bro. Aduh. Saya mau ngambil itu yang bawah kayaknya bagus. Nah. Nih. Ini dia. Dulu nggak pernah tumbuh, sekarang dia tumbuh. Nih, ya kan? Ini bunga bagus, bro. Nih, kan? Ini yang di pinggir nih. Saya mau ambil yang di pinggir aja nih. Nih. Nanti udah di pot ya. Kalau udah di pot. Luar biasa ini. Pot jenis talas-talasan ini. Bagus, pokoknya ini saya bawa.
kantong plastik. Pokoknya bawa. Ini juga saya bawa. Ya, ini kan bagus ini. Nih. Talas. Intinya buat ngasih rumah kita sendiri sih. Nih, yang besarnya. Kan? Nih. Coba kalian komen ini, Bro. Menurut kalian ini bunga apa ini ya? Talas jenis apa ini? Sama ya kayaknya ya. Bagus kan tuh? Bagus tuh. Kalau ditaruh di tempat, di pot dengan sedikit air kan enggak besar-besar seperti itu. Kita cari ke sebelah sana aja, Bro. Bintik-bintik belum nemu lagi yang besar. Ulah ini. Dapat, Bro. Dapat nih. Dapat. Kita dapat ya. Ya kan? Kita mendapatkannya. Kita proses pencampilan. Ya, aduh. Patah lagi. Aduh. Bro, mantap kan? Kita bawa ininya aja. Apa namanya? Talasnya. Yang putih, belum nemu yang putih. Wah, itu dapat, Bro. Di sana yang putih, Bro. Ini yang putih nih. Walah. Mana di sini yang putih nih? Mantap, saya ambil dulu, Mas, Bro. Soalnya susah nih. Nah, pokoknya kita nggak usah mikirin janda-janda bolong lah. Kayak gini juga nggak apa-apa. Kita sama-sama ditanam aja, Mas, Bro. Duh. Kita congkel. Iya. Oke, kayaknya cukuplah itu. Ada lagi tapi saya nggak ambil. Kita pulang kita. Ya kan nyong aran ngono we. Nang sarwa duren. Mana iki kene nang ngono iki? Aduh. Capek. Ini janda sobek, Bro. Ini janda kejembrong. Nah, ini yang warna merahnya nih. Wis. Merah. Nah. Ini kalau udah dipot bagus, Bro. Dapat ini satu. Nah, ya kan? Katanya sih bahaya nih.
ini benar bahaya bro. Nih, coba kalian komen bro, yang jenis seperti ini bahaya nggak sih bro? Soalnya ada yang bilang katanya ini bahaya. Soalnya itu banyak tuh. Waktu itu saya menanam katanya bahaya, kata ibu saya. Itu bahaya, katanya bahaya, kena kulit bisa infeksi. Banyak tuh. Tuh, jenis sobeknya. Tapi sobeknya nggak normal. Sobeknya nggak normal. Bukan sobek tuh, combong. Oke. Okay. Nah, tuh. Ya kan? Bagus punya tuh. Tangkainya tuh besar, dia bisa menjalur tinggi ya. Cuman katanya bahaya. Coba teman-teman tuh komen tuh. Menurut teman-teman tuh apa tuh? Wah. Tuh. Ini juga nih jenis talas. Ini di kota-kota banyak yang nanam ini kayak gini. Cuman di sini enggak tahu, enggak ada nih. Ding. Di situ ada pohon mangga, yang mana ya? Itu ya, tuh, yang menjalur. Berarti yang mana? Ini bambu. Berarti yang Nah, itu tuh. Nih. Pohon ini. Ini pohon dulu dari saya kecil umur 3 tahun sampai sekarang segitu aja Mas Bro. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.